Ish, lapar lah hari ni. Nak makan apa lah? Jom kita tengok. Pizza Jemapuh Kayu. Pizza Jemapuh Kayu. Ada tak hari ni dia buat delivery ataupun open? Alamak. Tutup lah pula Pizza Jemapuh. Aduh, hai. Korang rasa apa lah menu lain? Ada cadangan lain tak, Kak? Pizza apa, Kak, Lili? Mungkin kita boleh cuba pizza Kampung Boy hari ni. Alright. Okay, pizza yang kita pesan dah pun sampai sekarang. Ini kita beli 2 box pizza. Okay, bau dia memang harum, memang cun. Tak sabar nak rasa. Jom kita rasa kat dalam. Okay. Dalam musim coronavirus ni, aku nak sarankan korang supaya mementingkan kebersihan diri. Jadi sebelum kita nak makan, kita kena basuh tangan dulu, okey? Alright, basuh tangan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan semua bahagian tangan kita disabun dan digosok dengan sempurna bagi mengelakkan penularan COVID-19. Assalamualaikum, what's up guys? Hari ni aku dengan Ashraf, kita nak buat review pasal Pizzeria Kampung Boy. Okay, ini adalah menu yang kita buat delivery hari ni. Kita nak buat review pasal Pizzeria Kampung. Pizza ni, dia ada 2 flavor ni. Ada 2 eh? Apa flavor dia? Kawaii Chicken Seafood Sensation. Wow. Okay, dekat Ashraf ni, Seafood Sensation. Yes. Show. Seafood Sensation. Yes. Kali dekat Ashraf lah. Hawaiian chicken. Alright. Memang terbaik. Jadi 2 pizza yang kita akan buat review pada hari ini. Dah bersih dah, Syam? Baik, insyaAllah. Okay. Apa kata kita buat review pasal seafood sensation? Okay. Bismillah. Ya. Wow. Sedap weh. Sedap. Dia punya bahan-bahan dia memang fresh, memang sedap. Dia punya daging pekat. Dia punya cheese memang pekat. Memang terbaik. Ini bukan darah Pizza Hut. Bukan setakat pizza kampung lah ni guys, ni betul lah ni. Ya, Razum tengok, maju. Memang rugi kau tak cuba. Sebab dia punya keras tak gemuk. Keras memang semua ngam-ngam lah. Dia tak muak, kalau makan tak muak lah guys. Ini setahun lah. Keras dia lembut. Dan memang berhenti ke puan. Okay. Terusnya. Sangat-sangat dia ni, bahaya ni. Sekarang kita nak cuba Hawaiian chicken pula. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok cheese tu. Memang sedap. Jadi sesuai dengan nama dia, Hawaiian Chicken, bahan utama dia chicken lah.
ada lagi ada diletak sekali dengan cengawan dan dia punya cheese. Oh, tengok bahagian kuning-kuning dia cheese. Dan roti dia memang lembut ya. Memang lembut dan sedap. Duh, duh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, ambil satu. Bismillah. Ayong lu. Bismillah. Jadi lepas pun kita dah habis PKP ni kan, bolehlah try. Tak boleh jaga lah, sekejap lah. Ini hari dulu lah ya. Sekejap je saya dapat menghabiskan juga. Cheese dia memang terasa. Rugi kalau orang tak boleh. Nampak cheese? Sedap je lah. Cuba kita sikit berapa harga dia semua. Kejap, kita punya. Okay, untuk satu box pizza ni harga RM12 sahaja. Jadi jangan lupa lah kalau nak order pizza ni, call dia orang nombor yang tertera. Nombor dia biasanya adalah apa ni? Akmal eh, Cik Akmal. Beli order ke Cik Akmal ni. Harga dia cuma sekotak ialah RM12. Memang sangat berbaloi untuk dimakan. Terutama time-time PKP ni, kalau korang tak boleh keluar, call saja dan dia akan buat makanan. Alright? Satu lagi? Sedap betul. Alhamdulillah habis. Ya Allah, habis kita makan. Kita berdua je makan tu kotak. Kita tak orang malu ni. Okey. Memang terbaik pizza ni. Memang tengoklah. Habis kita orang makan memang sedap. Memang sedap. So review yang kita dapat buat kesimpulan apa dia? Kesimpulan dia PKP tak PKP, habis dia lapar terus kenyang. Kita boleh order pizza ni. Yes. Sebelum kita menamatkan review kita, macam biasa, jangan lupa like dan subscribe kita di sini, Pilar TV. Yes, jangan lupa subscribe. Okay. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.